Kita menyiapkan, selalu menyiapkan kekuatan yang mana nantinya penggunaan kekuatannya oleh Panglima TNI. Dalam operasi laut ini tentunya kita mempunyai 10 perbatasan dengan negara tetangga. Yang menjadi program kita dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum ini. Sedang meninjau latihan gladi tugas tempur tingkat 3 yang dilaksanakan oleh Kormada 1, kemudian Kormar dan Pusnerbal serta Kolin Lamil.